Laki-laki yo. Vertical Guillotine Ultraman Fighting Evolution 3. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Yusuf Nugroho, masih di channel Way Games. Yuk kita lanjut ya, Ultraman Fighting Evolution 3. Oke baik guys, langsung saja saksikan. Cekidot. Oke, kita akan lanjut ya. Pencarian jurus. Tapi sebelum itu, aku mau cari karakter dulu guys ya. Karakter monster guys. Siren King. Hanya bisa di-unlock lewat Dada Story gitu. Oke, kita mulai ya. Pencarian Red King dulu, baru cari jurus, oke. Siapa komandan Dada? Dada berbicara dengan Dada, guys. Cari Red King, oke. Jangan sampai salah lo. Siapa? Oke, langsung mulai aja. Aduh guys, monsternya kagak keluar si Red King dong. Isinya Guruza, Zeton. Oke, kita ambil Zeton dulu lah. Tunggu si Red King, coy. Kita tangkap si Zeton ya. Zeton. Oke. Oke, duk. Asap coy. Pakai jurus ini aku ya. Lompatan. Aduh. Asap coy. Boleh juga kamu ya. Zeton. Ah. Aku tangkap kamu ya Zeton. Ha. Laser pengecil. Mantap. Dapat satu guys. Si Zeton. Red King, harap keluar kamu ya Red King. Keluar Ultraman Bando. Oh, kita tangkap si Guruza lah. Nungguin si Red King guys. Kok kagak keluar-keluar gitu loh. Masalahnya itu di story yang Dede itu kadang monsternya ngaca guys ya. Monster ngaca itu kadang keluarnya awal, kadang keluarnya pertengahan, kadang keluarnya akhir gitu. Ah, oke, cukup. Nyoh, aduh. Aduh, asap ya. Oke. Atakan kamu Guruza. Nyoh. Laser pengecil. Dapat si Guruza. A Guruza. Waduh, keluar dong. Singa anu guys malah guys. Beamstar. Oke, aku mau tangkap si Gudon aja lah. Keluarnya malah Beamstar. Aku pengen keluar yang Red King gitu loh. Kok kagak keluar-keluar. Oke, kita tangkap dulu ya si Gudon. Aduh. Woi, halus Pak Gudon. Nyabuk merajalela. Ah. Oh, tak jengkel ya. Oke, cukup. Kita tangkap dulu. Oke. Gunakan laser pengecil. Mantap. Oke, next. Come on. Aku si Tyrant dong yang keluar. Papa aku disiksa ini. Kapan nih keluarnya ini si... Nah, anu guys.
si Red King. Oh ya, aku cari, keluarnya lama. Oh ya, enggak aku cari, keluar terus. Kadang ngeselin guys ya. Oke lah, konsentrasi nangkap aja lah. Ngapain kamu? Cegal, oke, segini cukup ya. Langsung. Oke. Nyoh, laser pengecil. Become my collection ya, Tyrant. Mantap. Aduh, rekubas dong yang keluar, Pak, Pak. Ini ngapain sih yang keluar kok monster-monster? Bukannya cara gitu loh. Oke, kita ambil kumura lah. Aduh, yang sabar, yang sabar. Penangkap monster harus sabar, guys ya. Nanti belum tarungnya juga. Oke. Oke. Lagi. Nyok, oke, cukup ya. Cukup ya, kumura. Nyok, tak tangkap kamu. Laser pengecil. Jadilah kecil. Oke, mantap. Kemudian Red King, keluar Red King. Mau sampai kapan kamu sendiri? Agak keluar, coy. Ini aku suruh nangkap lagi. Si, oke, ini aja guys. Si lobster ya, Rekubas. Kita tangkap. Ini Red King, ini rencananya keluar sampai kapan ini? Kok agak keluar-keluar gitu loh. Oke. Aduh-aduh, dicapet pak. Asem ini. Kang capek. Cukup ya. Mantap. Sinar pengecil. Mantap. Come on, Red King. Habis ini kamu harus keluar ya. Udah aku tunggu dari tadi kok gak keluar-keluar. Aduh sih. Oke, keluar guys. Akhirnya guys, si Red King ya. Nyoh, Red King. Ditunggu dari tadi baru keluar, coy. Asem bener ini. Eh, percepat guys ya. Kemon, percepat. Dadah. Gak usah banyak gaya. Aduh, ngapain tadi, kenapa tadi, oi. Alah. Nyok. Cukup. Laser pengecil. Tembak. Oke, dapat ya. Saatnya lawan Simbah. Si Pak Kesim keluar, coy. Alah, buat apalah. Gak perlu ranking S lagi. Kalau udah dapat ranking S ya. Buat kalian yang ingin story dadanya ranking S, kalian wajib tangkap si Pak Sim. Dan kalian harus berubah wajah 3 kali. Dan pakai si dada tentunya. Aduh. Gila men, defeknya men. Ultraman baik, defeknya di sini sangat menggila ya. Tukang natain pulang. Oke. Okay. Ngapain kamu tak sabit ya? Tak sabit kamu sih bar. Aduh, gila men. Oke, okay, ulti. Aduh. Ulti, duh. Hei, apaan sih gak kena coy? Ah, duh. Oke, okay, kena dong.
kau putar-putar. Satu, dua, oke. Oke, biarkan dibunuh, guys. Bunuh-bunuh cepat. Bunuh cepat, bah. Nah, gitu loh. Cepat dibunuh. Jangan kelamaan. Jatuh, Zaki. Bukan dong. Spesium konsen, guys. Biasanya ya, jatuh, Zaki, ya. Oke, Komoda. Oke. Aduh, pak. Oke. Ulti dah, asem ya. Mantap. Oke, cukuplah ulti, come on ulti. Aduh. Apaan sih? Sibah. Aduh. Gimana sih mau ulti kok dihalangin terus ya? Ulti sundulan. Mantap. Oke, bunuh. Cepat bunuh. Langsung. Nah, gitu loh. Pencekatan. Ya, Zaki ya. Oke, pakai Raikubas. Oke. Ngapain kamu? Tak capek ya, Sebah. Rasakan capekku. Oh. Ya, oke. Rasakan capekku. Come on, bah. Bunuh, bah. Aku takutnya kalau aku ulti nanti mati di sini. Ya kan, yang bunuh si Red King ya. Buat kita unlock si Red King. Ya, langsung ulti. Cepat ulti. Ah, gitu. Betul. Langsung aja ya, bapak. Spesium Colset, guys. Oke, saatnya kita bunuh ya si Beh. Pakai si jagung. Monster jagung. Si Red King ya, monster jagung. Alah, awal-awal langsung gitu kamu ya si Beh. Oh, lari tuh. Aduh, jegel guys. Si Bay suka nantain ya. Ah, lariat lagi. Ah, dia dibantu pesawat pula. Lariat tuh. Oke, ulti. Ah, tuh. Alah, apaan sih? Ulti tuh. Ah, nantain terus kamu ya. Bah, please bah, jangan nantain bah. Bah. Ah, baru kena coy. Ini uncal ke. Akhirnya mati juga kamu Simba. Oke, saatnya pakai si Dada, guys. Langsung dulu aja ya. Langsung bunuh aja, tapi berubah aja dulu. Aku pengen suka ngece si Bah. Bah. Aduh. Weh, si Bah kamu kok ngeselin ya? Oke, ini kamu Bah. Rasakan sinar pengecil. Menang, guys. Mission Seiko. Oke, Mission Seiko. Mata. Dan kita unlock
Tara Red King. Come on. Mantap ya. Kita olok si Red King, guys. Oke, untuk cari jurusnya hari ini ada syaratnya, guys. Ada syaratnya kenapa? Karena aku mau cari jurusnya si S ya. Kalian harus pakai si S tentunya, tapi jurusnya harus kalian edit ya. Ini kan ada 4 jurusnya ya. Kalian hanya boleh pakai satu, yaitu si Ultra Guillotin yang ada di bawah diri atau di egg ini ya. Gak kelihatan guys karena ketutup stick, tapi gak apa-apa lah. Pokoknya yang bawah sendiri guys. Ya ini ya, Ultra Guillotin. Kalian hanya boleh pakai itu guys buat olok jurus. Kalau pakai yang lain nanti gak unlock gitu. Kalau gak percaya dicoba sendiri. Oke, saatnya kita cari jurus ya. Di battle mode pakai si S. Kalau jurus yang apa battle mode biasa gak usah gak pakai syarat itu, kalian cuma dapat si timer flash ya. Kan udah pernah itu. Udah pernah ya. Cuma apa battle mode pakai si S tanpa wedding jurusnya dan dapatnya timer flash. Timer flash tuh jurusnya si 3 ya. Salah coy. Ah, tukang hilang ini ngeselin guys. Ngeselin kamu ya, oke. Alah, digituin dong. Ngilang lalu digituin guys. Oke, aku ultin dulu kamu ya. Ultra Guillotin. Mantap. Alah. Bukan guys, aku dia udah mau ulti aja ini sih. Oke, aku ulti dulu. Ultra Guillotin. Next. Lawan si Astra guys. Adiknya si Leo guys. Sini kau ketak ya. 1, 2 pancal. Alah, asem ya. Saatnya Ultra Guillotin. Aduh, Ultra Guillotin. Mantap. Lawan si Zeton, oke Zeton. Kakak Tegoi Zeton. Zeton. Juga monster ngilang. Sukanya ngilang. Bantik dulu biar gak ngilang. Alah. Oke, saatnya. Oke. Ultra Guillotin. Mantap kan? Aduh, sakit pak. Aduh, gacak, hilang dia guys. Ketakin dulu. 1, 2 pancal. Oke, ulti. Ultra Guillotin. Mantap. Ketemu si Agul guys.
1 ya. Aduh pak. Agul ini lincah guys. Seperti Skytap-nya 3 ya, lincah banget guys. Oke. Lewat coy. Oke. Ultra Guillotine. Oke. Cukup ini, cukup coy. Langsung kita Ultra Guillotine. Mantap. Next, siapa ini? Wow, ketemu S-Killer dong. Langsung kita babat aja guys ya. Si S-Killer, aduh. Taruhnya di planet merah guys. Mas ini kalau gak salah ya. Planet merah kan julukan planet mas ya. Oke cukup, kita udah bisa. Ultra Guillotine. Nyok. Mantap. Oke, langsung lagi. Kasih lagi. Ultra Guillotine. Mantap ya. Kelar coy. Battle mode pakai S hanya menggunakan satu jurus yaitu Ultra Guillotine. Dan kita unlock. Tara, kita unlock jurusnya si S tentunya. Kalau nggak salah itu jurusnya Nano guys. Apa ya? Oke kita coba aja lah biar jelas jurusnya apa gitu loh. Jurusnya si S ya. Oke kita masukin di segitiga. Oh ini guys, ini kan Ultra Guillotine yang bawa ya. Ini jurus barunya. Kalau nggak salah ini Vertical Guillotine ya. Oke kita pakai. Kita review jurusnya gitu loh. Reset mode CPU aja. Mana tadi? S ya. Oke. Musuhnya siapa guys? Ini aja guys. Musuhnya imitation guys. Imitation Adaina. Tempatnya yang enak lah. Pegunungan. Mau dijual jurus baru di pegunungan ya. Ah. Oke. Ini dia imitation. Vertical Guillotine guys. Betul kan? Sesuai dugaan ku coy. Laki-laki nyoh. Vertical Guillotine. Aduh sakit coy. Nyoh. Kasih lagi. Vertical Guillotine. Mantap. Damage-nya tapi kecil ya. Oke, makasih lagi. Vertical Guillotine. Wih, kelewat coy. Kasih lagi. Vertical Guillotine. Aduh. Oke. Vertical Guillotine. Puas guys. Pakai Vertical Guillotine sampai berkali-kali ya. Puas coy.
vertikal. Quillotin. Nyok. Akhirnya menang. Oke, guys. Untuk kesimpulan dari ini, kalau kalian main Dada Story ya, dan kalian mengalahkan Ultraman pakai Red King, kalian akan unlock si Red King. Kesimpulan pertama. Nah, untuk kesimpulan kedua, unlock jurus ya tadi ya. Unlock jurus Vertical Brilotin kalau kalian pakai Ultraman S hanya dengan satu jurus, yaitu dapat jurus Vertical Brilotin kalau kalian hanya pakai jurus Ultra Brilotin ya. Jurusnya Ultraman S loh. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya ya. Jangan lupa di like, subscribe dan komen. See you the next video. Bye.